Oke, seperti biasa kan, kita akan ulas lagi nih, part-part unik kan, dunia sepeda kan. Yang kita lihat saat ini adalah chainring kan, atau gear depan sepeda kan, MX. Tampilannya seperti ini kan, mengkilap kan ya. Lumayan berat kan, besi kan ya, dari besi. Kemudian untuk ruji-rujinya ada 44T kan, bilang dulu kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 32, 34, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44. Untuk jirujinya ada 34 ya. Kemudian ada lubang sini kan, berarti gear langsung kan, BMX kan, warnanya hitam campur gold, gold silver kan, tap kan. Asik kan ya. Ya waktu SMP saya banyak yang pakai gini kan, sekarang ramai lagi kan ininya, karena cahaya langsung gini kan. Mantap untuk semua ukurannya, BMX, ting, gear langsung. Kemudian belakangnya kayak gini gak, belakangnya polos kan ya. Besi kan. Mengkilap. Oke, yang berminat atau yang itu nanti saya kasih linknya ya. Ada soalnya gak langka, ada ini barangnya kan ya, kasih linknya. Kemudian sudah cukup untuk ulasan gear ini kan ya. Jangan lupa subscribe kan, nanti saya akan update lagi benda-benda yang unik antik dunia sepeda kan. Mudah-mudahan bermanfaat kan. Oke, cukup sekian dan terima kasih kan. Salam kebaikan.